Dua pelaku pencurian mobil IR dan S dengan modus pecah kaca ditangkap petugas kepolisian Polres Kutai Barat. Sebelum ditangkap, keduanya berhasil menggondol uang sebesar 50 juta rupiah dari sebuah mobil. Di hadapan petugas, keduanya mengaku baru pertama kali melakukan aksi pencurian karena terdesak kebutuhan ekonomi. Selama pandemi, keduanya yang bekerja sebagai penjaga mainan odong-odong ini mengalami sepi pengunjung. Akibat perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan, Transmedia.